Baik, dan jikalau ada dosamu itu mengumpat-ngumpat orang. Jadi mengumpat ni kita fahamlah takrif dia tu, kita menyebut tentang hal-hal yang keji mengenai seseorang di belakang dia, dan kalau dia dengar dia marah, dan kita sebut tu tak ada tujuan yang diharuskan oleh syarak. Ha, sebab ada perkara-perkara yang kita boleh buat, benda tu diharuskan oleh syarak. Contoh macam mana? Contoh hak mudah kita fahamnya, seseorang tu dia perlu cerita tentang seseorang kepada qadi atau hakim tentang kaipan seseorang di belakang dia, cerita depan dia jadi masalah lain, kena cerita di belakang dia supaya qadi tu dapat maklumat yang cukup untuk menjatuhkan hukum. Jadi dia terpaksa ceritalah hal-hal kaipan orang berkenaan tadi tu. Ha, jadi dari segi dia menceritakan kaipan orang di belakang dia, dan kalau dia dengar dia tak suka, dari segi tu memang banyak elemen-elemen mengumpat lah. Ha, tapi dengan apa tujuan? Ha, situ yang membezakan. Apa tujuan dia? Tujuan yang diharuskan oleh syarak atau tidak? Kalau tujuan dia tadi tu untuk memberi maklumat kepada qadi atau hakim supaya menghukum sesuatu dengan lebih tepat, maka itu diharuskan oleh syarak. Tapi kalau tujuannya itu tak ada lain kecuali nak mengaibkan dia, jadi mengumpat lah. Ha, jadi tujuan itulah yang membezakan. Sama juga, kita tahu ada seseorang tu kaki lebong, kaki tipu orang. Kita nampak hidup tetes seseorang. Jadi kita nak selamatkan orang ini ni daripada kena tipu di dia ni, maka kita ceritalah kaipang-kaipang orang tadi tu di belakang dia. Dia tak tahulah, dan kalau dia tahu memang dia tak wahilah, dia marah lah. Tapi kita terpaksa cerita. Jadi dari segi tu nampak banyaklah ciri-ciri mengubat tu, tapi tengok tujuan. Apa tujuan? Kalau tujuan dia adalah untuk mengaibkan dia, memang mengubat. Tapi kalau tujuan untuk supaya dia ni berhati-hati dan terselamat daripada kemungkinan-kemungkinan yang tak baik tadi tu, maka dia diharuskan oleh syarak. Ha, tengok situ. Ha, jadi perkara ni, sekarang isu mengubat ni sebab kadang-kadang ada orang dia terkeliru sikit situ. Ha, sehingga dia faham menceritakan apa saja tentang kaipan orang di belakang dia, kalau dia marah, itu adalah mengubat. Kena tengok sekali lagi. Apa tujuan? Tujuan diharuskan oleh syarak atau tidak? Dan ini telah dijelaskan oleh Syabdus Samad dalam kitab ni sebelum ni, dalam bab mengumpat. Dan jikalau ada dosamu itu mengumpat-ngumpat orang, ini maksudnya mengumpat yang tadilah, yang tujuannya tidak diharuskan oleh syarak, atau memaki akan dia, maki orang, cela orang pun itu benda yang buruk oleh syarak. Ha, mengumpat, maki, cela. Baik, maka hendaklah engkau minta halal akan dia. Ha, jenis ni cara nak selesai dia, cara taubat dia, kena minta halal, minta maaf lah. Ha, bahasa kita kat macam minta maaf lah. Ha, minta halalkan akan dia, serta engkau dustakan dirimu itu pada hadapan mereka itu. Yang ni dustakan maksudnya kau buat aku cerita dulu tu menawuk. Ha, itu maksud dustakan dirimu tu, maksudnya dia kena kabur balik aku kabur tu tak betul. Ha, gitu. Ha, dustakan dirimu itu pada hadapan mereka. Yang ni sekiranya kita sebut kita mengumpat orang ni, berarti kita kabur kepada sekumpulan orang tentang orang tertentu. Jadi kita kena betul dengan orang tadi tu, kalau kita kabur dah tu, bahawa aku kabur dulu tu tak betul. Ha, gitu. Minta halal di hadapan mereka itu, serta engkau minta halalkan dia itu, minta maaf lah, minta supaya dia, maksudnya orang hak kita kabur dia pun, kita kabur hak kita kabur dia tu, tapi tak maaf jugalah, takut-takut dia cahaya kita kabur. Ha, jadi mungkin kita terbabit dengan maklumat kita tadi tu, jadi kita kena kabur dia bahawa aku ni kabur dulu tu tak kena, tak betul tu, silap. Ha, dan minta maaf lah ke dia. Orang yang kita ubat pun itu juga, kalau kita jumpa minta maaf. Ini pun dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh, kena tengok keadaan jugalah. Sekiranya kita kabur ke dia, minta maaf ke dia, jadi mudarat lebih besar, maka pindah cara lain. Ha, kita tahu kita mengumpat ke dia, pergi kabur ke dia, aku minta maaf lah, aku mengumpat kamu. Dia pun tanya, dah mengumpat dekat aku? Ha, mungkin ada orang gitu. Dan sekiranya kita kabur, mungkin dia akan jadi marah, dia akan cedera dengan kita pula. Ha, itu mudarat lebih besar. Jadi kita setelah kita sebut, kalau kita tahu zon kita tinggi benda ni boleh berlaku, pindah cara lain. Maksudnya kita tak perlu buat cara itu. Ha, kita selesai syarat-syarat taubat yang lain, yakni kita berdoa kepada Allah lah. Ha, itu pindah situ. Tapi kalau kita rasa tak ada masalah, kita khabar ke dia, aku mengumpatmu gini, minta maaf lah, gini-gini. Ha, dan kita rasa boleh selesai begitu. Ha, itu kalau kita nampak tak ada masalah, kita perlu lakukan itulah. Tengok keadaan.
Engkau minta halalkan akan dia itu. Dan jika tiada dapat engkau akan ia demikian itu, maksudnya kita tak boleh nak buat begitu. Nak memenuhi kehendak tadi itu tak mampu. Maka hendaklah engkau taubat kepada Allah Ta'ala juga. Maksudnya kita hanya perlu bertaubat kepada Allah sahajalah. Maksudnya tak boleh nak buat begitu. Tak boleh itu sebab apa? Kerana sebab-sebab tadi lah. Antaranya orang yang tengok itu tak ada dah. Ataupun dalam kisah macam tadi itu, kalau kita kampung itu halal, nanti jadi kita rasa orang ni jadi hal lain ni. Jadi kita pindah, maksudnya kita tak perlu kabur dia, maka kita kena pindah cara tadi tu. Ni kadang-kadang macam tu. Itu kita tidak mampulah tu, termasuk dalam tak mampu. Hendaklah engkau taubat kepada Allah Ta'ala juga. Okey sekali, syarat asal taubat lah, iaitu taubat kepada Allah. Bahawa engkau menghalalkan yang demikian itu pada hari kiamat. Yang ni kita taubat kepada Allah dan kita minta doa kepada Allah, mudah-mudahan orang yang kita terbabit dengan perbuatan kita tadi tu, dia berilah halal kita di akhirat nanti. Itu cara. Kalau kita tak boleh nak sesat dengan cara yang disebutkan tadi.